Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita kembali lagi untuk mengupdate seputar domba di pasar Tanjung Sari. Kita lihat dulu kondisinya ini. Cukup ramai teman-teman, karena memang menjelang hari raya kurban ya, cukup ramai. Mudah-mudahan yang belinya juga ramai. Dibantu di-share nanti teman-teman ini videonya, biar semakin banyak orang yang datang ke pasar Tanjung Sari. Bisa diamatin, kita lihat teman-teman. Tuh, dombanya. Ya. Nih, yang ini nih. Cukup bagus juga ini. Tuh. Ya, ini masuk di kelas C, teman-teman. Masuk di kelas C. Bobot sekitar 50-an ada ini. 50 sampai 55 ada. Untuk harganya ditawarkan 5,5, teman-teman. Ditawarkan 5.500. Tuh. Ini harga terbaru ya, harga terbaru di pasar Tanjung Sari. Tuh. Kita lanjut. Ini juga ada domba bagus teman-teman untuk kurbanan. Tuh. Untuk kurbanan cukup bagus juga yang ini. Timbangan kurang lebih 50 sampai 55 teman-teman, masuk di kelas C. Badannya hampir sama dengan yang sebelumnya. Tuh. Ini pengennya di angka 5 juta. Ini lebih ramping sedikit teman-teman daripada yang sebelumnya. Ini tanduknya jenisnya seperti ini. Ini ada yang hitam juga ini. Yang hitam agak kecil sedikit. Tuh. Yang hitam agak kecil sedikit ya. Tadi harga pasnya di angka 4,5 teman-teman. Harga pasnya di angka 4,5. Bobot timbang sekitar 40 sampai 50. Ada ini yang hitam. Ada rata-rata nggak ditimbang teman-teman kalau di pasar sini tuh. Oh, yang hitam ini juga bagus nih. Leang. Oh. Yang hitam cukup bagus. Ini dua ekor yang hitam ini. Oh. Kita dari sebelah sini teman-teman karena silau. Ngeri ketubruk juga sebenarnya. Ini yang hitam yang sambung ini. Yang hitam sambung ini pengennya di angka 5.500, 5,5-an. Untuk pleknya plek 6 muda teman-teman yang ini. Plek 6 muda. Pengen 5,5. Yang ini juga ini nih. 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 Yang ini juga yang belang ini. Yang belang ini juga pengennya 5.500, teman-teman. Di plek 6 muda juga ini. Plek 6. Ngeri ketubruk. Dombanya cukup bagus-bagus tuh. Banyak lagi. Cukup rame. Mudah-mudahan yang belinya juga rame. Bantu share teman-teman, bantu dukung juga channel ini.
biar semakin ramai pasarnya. Kita geser nih teman-teman, yang ini nih, yang ini yang belang juga ini pengen 5,5 ini. Nih yang belangnya, yang belangnya pengen 5,5 tuh, besar ini teman-teman. Pengen 5,5. Ini di plek 6 muda juga. Bobot sekitar 55 50 sampai 55 ada ini. Tuh, tanduknya. Pengennya 5,5. Untuk pembelian teman-teman bagusnya memang langsung datang ke pasar kalau yang dekat. Karena yang punyanya ini kurang jelas teman-teman ininya apa, yang punyanya itu jadi banyak ini teman-teman, jadi kayak digabung gitu. Jadi saya tanya satu-satu itu, kadang ya namanya juga di pasar teman-teman, ada yang responnya bagus, ada yang memang ya beda-beda lah setiap orang itu. Tuh, ini juga pengennya 5 juta teman-teman. Nah, kita geser dulu. Nah, ini tuh pengen 11 juta 2 ekor teman-teman. Ada dua ya. Nah, yang ini pengen 11 juta 2 ekor, 5 juta 250-an. Cukup bagus-bagus yang ini, gede-gede teman-teman. Untuk Eka, untuk kurban juga mantap. Ini yang ini kelas A teman-teman. Kelas A. Bobot timbang 90 lebih kata yang punyanya 90 lebih teman-teman. Sudah pernah ditimbang, sudah pernah ikut kontes ini. Di plek 6 juga. Di plek 6. Tuh, cukup super domba kurban premium ini, domba tangkas. Ditawarkan di harga 11 juta satu ekor teman-teman ini. 11 juta satu ekor. Tuh. Oh, datang yang bagus-bagus juga teman-teman. Baru datang yang bagus-bagus tuh. Oh. Nanti kita di video yang selanjutnya. Jalan. Wih, halus tanduknya. Nih. Cukup ramai teman-teman. Oh. Cukup ramai. Alhamdulillah ramai. Semoga yang belinya banyak.
Oke, sekian dulu teman-teman mungkin videonya. Nanti kita akan lanjut ke yang lain. Mohon dibantu di share, di subscribe juga. TikToknya juga ada teman-teman dengan nama yang sama. Mudah-mudahan berkah selalu. Terima kasih atas dukungannya. Berkah selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.